Waduh, pesawatku jadi apa ini? Anak-anak sudah naik di atas sana. Hei, turun kalian semua. Gak mau. Aduh, anak-anak siapa sih ini? Hei, ibu pramugari, lihat. Pesawat kita sudah dinaiki oleh dua anak nakal. Waduh, gak apa-apa itu. Gak apa-apa gimana? Itu dua anak itu, aduh bisa membuat lecek pesawatnya. Kan bisa diturunin. Yaduh, yaudah deh. Gimana mobil-mobil ini sudah siap untuk dimasukin? Sudah. Tunggu, tapi aku harus menyuruh turun dulu anak-anak itu supaya lebih aman. Takutnya mereka jatuh dan aduh ribet lagi. Ayo. Hei, anak-anak, kalian turun dari atas itu. Cepat turun kalian berdua. Tidak mau, Om. Waduh, ayo, Om punya permen loh. Kalian mau enggak? Iya, aku mau. Oke, sekarang turun ya, hati-hati ya. Iya. Ayo turun adik-adik. Hei. Enggak mau. Ah, Mio sudah. Mio sudah kan? Sudah. Mio, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke. Hei, Yuta, kenapa kamu tunjuk-tunjuk begitu? Lihat, ada pesawat. Iya, itu pesawat. Memang pesawat. Ayo kita lihat yuk pesawatnya. Om, kami boleh lihat pesawatnya. Oh, boleh. Kalian mau lihat pesawat? Iya. Kami mau masuk ke dalam, Om. Oh, iya, baiklah. Ayo ikut Om, sini. Oke. Jadi, gini, ini ibu pramugarinya. Beri salam ke ibu pramugari. Halo, ibu pramugari. Halo, kalian berdua mau ngapain? Mau cek suhu tubuh, mau ke dalam pesawat. Oh. Ya, ibu warna pink tuh. Ini mirip pilot ya, ibu pilot. Ya, jadi ini ibu pilot. Dia yang akan mengajak kita untuk terbang nanti. Oke, jadi, aduh, ini mobil-mobilnya kita akan masukkan ke dalam ya, adik-adik ya. Kita tapi, bisa lihat dulu. Ini mama, ya, masuk aja ke dalam. Iya. Oh, itu mama kamu. Iya. Oh iya, nanti ya. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, sekarang kalian masuk ke dalam. Oke deh. Nah, kita sudah masuk ke dalam kan? Eh, kalian di mana? Lo, sini, Yuta, Mio. Aduh, kayaknya mobil-mobil ini aku harus pinggirin dulu deh. Tunggu Mio. Ayo sini. Tunggu Om kasih mundur dulu ya. Om kasih mundur dulu. Oke, ayo semuanya sekarang naik. Ikut Om. Oke. Sini Dek, pelan-pelan ya. Ayo ikut naik begini. Ayo naik. Bisa kan? Bisa. Oke, naik lagi. Ayo naik. Masuk sini. Bisa kan? Oke, naik terus. Naik lagi, naik. Oke, kita sudah sampai. Masuk ke dalam. Sini, Dek. Nah, akhirnya kita sudah sampai di dalam pesawat. Jadi pesawatnya masih kosong, Dek, karena pesawat ini mau muat mobil. Mobil-mobil itu akan dibawa ke luar negeri. Wow. Apa kalian mau ikut? Iya. Tapi kayaknya aku takut. Iya, karena mobilnya belum. Nanti takut. Oh iya, oke, ayo kita melihat ke depan sana. Jadi ini depannya nih, Dek, belum jadi. Tapi kita akan, hah? Mereka berdua mana? Adek, waduh, gak apa-apa deh. Sekarang mari kita memuat mobil di dalam sini. Ayo, Yuta, Mio, ayo. Bu, gimana sudah siap ke pesawatnya? Sudah siap, Kapten. Oke, baik, kami akan memasukin mobilnya ke dalam ya. Siap, Kapten. Oke, ya, ayo, Adek. Ini saja. Banyak mobil kita akan masukin. Ayo, kita masukin Mio satu dulu ya. Atas. Ya, Mio di atas ya. Oke, kita bawa masuk satu ke dalam Pada sini. Peta ya, Papa. Iya, ayo kita keluar sekarang. Gimana Teluna? Wah, keluarnya bagaimana ini? Aku terperangkap. Tenang saja, bisa. Yuk. Mereka berdua mana ya? Yuta, Mio, kalian masih di dalam. Oh, itu mereka. Ayo, Dek, cepat kita masukin mobil pink sekarang. Oke. Cepat. Waduh. Eh, kenapa dia ikut? Oh, dia kedorong oleh Yuta. Ayo kita masuk. Oke, mobil kedua ya, guys. Kita masukin ke dalam pesawat Lion. Oke. Ayo. Pesawat Lion. Ayo, sekarang kita ambil mobil warna apa lagi? Putih ya. Iya.
mobil putih bisa masuk nggak ya? Bisa. Bisa. Ayo, Yuta, Mio, ikut kakak. Itu ya, masih ikut kapten pesawat. Kapten Amerika. Patu peta. Ayo, naik. Ya, papa. Apa? Baru peta. Iya, baru sepeda. Oke. Okay. Let's go, kita naik sepeda, guys. Sepeda kecil ya. Oke, kita naikin. Oke, mantap. Itu kan bisa. Bisa kan? Asik. Asik. Sudah 3 mobil ya yang masuk di pesawat. Masih luas banget, guys. Kita ambil sepeda kata tunggu. Om ambil yang satu dulu di sana ya, supaya kalian berdua kan ada di rumah. Tunggu, Om ambil sepedanya dulu di situ. Eh, kok aku enggak bisa lewat sih? Wow. Aku nggak bisa lewat dari sini, terhalang. Ada bola di situ. Hop, tunggu. Kalian tunggu di situ aja ya. Ayo, kalian tunggu di rumah. Oke. Oke, kita langsung pergi mengambil sepeda Yuta dan Mio. Mereka katanya mau muat sepeda mereka, mungkin sudah tidak mau dipakai, jadi akan dimuat di pesawat. Mana mereka berdua? Ayo, sini dulu ya. Ayo, Yuta, Mio, siapa yang mau naik sepeda ini? Aku, Yuta. Oke, berarti Mio ambil sepeda yang di depan sini deh. Mio punya sepeda cepat banget. Sini, ayo Mio naik. Warna pink. Itu naik aja warna red. Oke, ayo red sekarang. Sama kayak warna pink. Sekarang kita bawa ke pesawat cepat sedikit ya, kalian berdua. Sama kayak warna pink ya. Tunggu, sabar. Ayo sini. Masukkan sepeda. Pelan-pelan ya. Iya. Naikin ya. Iya. Ada kalian. Oke, itu Mio sudah di belakang. Ayo kita parkir di sini. Yuta mana, Dek? Iya. Hei, Yuta. Jangan, nanti Mio ikutan. Kak Yuta mana? Kak Yuta. Waduh, Kak Yuta. Ayo, aku di sini. Ayo, ayo, ayo. Kalian turun dari sepeda dong. Oke. Kalian turun dari sepeda ya. Kayaknya, Dek, kayaknya sepeda-sepeda ini nggak bisa dibawa, Dek, karena kecil. Ya? Gak apa-apa ya, ayo kita cari mobil lagi. Iya, kan. Oh, gini aja. Kita, oh ya, kita pergi aja, ayo. Kita ambil mobil ambulans ya. Ya. Kita bawa mobil ambulans. Mana tetap ulangnya. Iya. Papa jokong kita tapi api tidak tertabrak mobilnya. Ayo, nanti kalau sudah selesai muat mobil, kita naik di atas pesawatnya ya. Oke. Di atapnya. Oke, seperti kalian berdua tadi loh. Naik, Yuta. Mio mana? Mio. Mio mana, Dek? Dek, Mio. Yuta. Oh, sudah. Bapak, Om kira kamu belum naik. Kita sekarang masukin ya. Aduh, ada sepeda lagi. Tunggu. Tunggu. Menghalangi nih sepeda ya. Ah, papa naik sepeda. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Cepat. Mio pakai. Kenapa Mio pakai sepeda? Dia buang sepedanya. Sepedanya putar-putar ini. Dia buang. Kenapa dia jadi kayak gitu? Aduh, oke, mobil ambulans. Berarti masih bisa nih. Untuk berapa mobil nih? Ah, ini tuh Mio di belakang. Satu, dua mobil lagi, Dek. Dua mobil lagi. Kita ambil mobil di mana dong? Harus mobil. Oh, ini mobil di sekolah. Mobil di sekolah. Ayo, ayo, Yuta, Mio, cepat. Temakin nih. Ayo, ayo, kita ambil. Temakin dia, Mio. La 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 la. Awas, hati-hati ya. La 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 la. Apa bobo? Ayo naik. Ada Opa Prabowo. Mana Opa Prabowonya? Itu dia. Kalian ngefans sama Opa Prabowo ya? Iya dong. Mio mana? Mio.
Mia sudah di dalam ya? Dia kan tadi pakai sepeda-sepeda. Oh iya, jangan-jangan dia masih di dalam lagi. Ya udah deh, kita muat aja mobilnya ya. Iya, kami berdua aja. Habis ini kita akan naik ke atas pesawat Lion Air-nya ya, di atapnya ya. Oke. Ayo. Oh, kita harus mencari satu lagi, Kak. Ya, Kak, kita cari satu lagi mobil ya. Oke. Mantap. Asik. Siap. Mana Miu? Jangan-jangan dia di dalam lagi. Oh tidak, tidak ada Kak. Miu berarti sudah di luar. Banyak banget ya. Mana dia ya? Aduh, ayo kita pakai sepeda dulu mengambil mobil terakhir. Tapi sepedanya mana? Ya tadi tabrak di sini kan? Bukan. Sudah hilang. Tadi jalan sendiri. Oh Kak, kita bawa motor aja Kak. Iya. Ayo. Aku di belakang. Ya. Motor ininya hilang? Oh ada. Sabar, kita muat ya. Nanti kita cari Mio abis ini. Ayo naik Kak. Ayo kita muat motornya. Iya. Gimana kita tamu satu motor? Iya, kita yang ambil ada di iya. Penjual itu. Iya, kita ambil motor hijau bebek itu ya. Masukin. Oke, mantap. Satu kali lagi. Oke, terakhir kita ambil mobilnya. Motornya ya. Motornya. Ninja Vario. Oke. Oke, di mana motornya? Itu dia. Motor. Ini dia. Set. Habis ini kita cari adik Mio ya. Aku di belakang. Ayo naik. Ih, kayaknya adik Mio bisa juga naik. Iya, tidak bisa. Oh, berarti Mio tunggu ya, Dek. Tunggu, Dek. Ikut aja dari, ikut dari belakang, Dek ya. Tunggu ya. Kakak ya, mau iya olahraga dulu. Kita kasih masuk aja. Ini sudah terakhir kok. Lalu kita naik ke atas pesawatnya ya. Oke guys, ini sudah terakhir kita muat motor. Ayo ini turun. Masih luas sih, tapi nggak usah lah. Oke, sekarang kita akan terbang dan lihat pesawat ini guys. Jadi ini adalah pesawat Lion Air yang mendarat di depan rumah Taiga Yuki, dan Taiga Yuki sudah menjadi kapten guys. Wedededede, mantap. Pesawat Lion Air memuat mobil-mobil dan motor. Wow, gila, keren banget coy. Dan terima kasih untuk Yuta dan Mio yang sudah membantu. Ayo sekarang mereka berdua mau naik di atas ini katanya. Aduh, kita akan terbang. Ada apa di situ? Ada merah kayak ada biru. Aku ditembak nih, ada polisi. Ya ampun, kita dikejar polisi tuh kan. Ini karena kita tadi naik motor lalu Mio lapor. Mio, kenapa kamu laporkan kami, Mio? Waduh, ayo kita naik di sayapnya di sini. Wow, keren banget ya. Aduh, aku ditembak. Hei, kamu telah membawa pesawat tak parkir dengan sembarangan. Kamu harus ditangkup. Tangkup. Aduh, tidak, Papol, ampun. Aku akan berangkat. Aduh, Papol, jangan dong. Tolong. Waduh. Tolong, Pak, jangan, Pak. Aku mohon. Au. Wah. Ada pesawat, ada helikopter di atas. Tolong. Wah, aku menyerah, Pak.